Ini adalah pisau lipat Red 2 di dalam besi D2, dan yang ini Red 1 juga di dalam besi D2. Kedua-dua bilah adalah dari Ontario Knife Company, dan yang ini pula CVV Elementum Tento. Dan bagi tajuk ulasan minggu ini, CVV Brazen Tento. Apa khabar kawan-kawan subscribers dan YouTube semua? Ya, CVV adalah anak syarikat Wei dari China yang ditubuhkan pada tahun 2018 yang menawarkan berbagai implementasi reka bentuk pisau yang berfungsi, berguna dan bermutu bagi setiap peringkat pengguna dengan harga yang tidak memecahkan bank. CVV Brazen ya diperbuat daripada besi D2 dengan kemasan cucian berbatu hitam dan disepuh pada 58 ke 60 HRC yang mengeraskan dan menguatkan besi D2 sebagai landasan pembikinan bilah yang tahan lasak, mampu memegang tajam mata bilah dengan baik dan juga tahan karat dengan label D2 yang tersembunyi di balik julur pelambung. Reka bentuk mata bilah CVV Brazen ya mengikut gaya American Tento, ya dengan hujung mata bilah yang miring pada 30 darjah yang membuncang dan menebal untuk kekuatan menusuk dan juga memotong. Berat keseluruhan CVV Brazen 107 gram dengan panjang bilah di dalam keadaan tertutup 114.7 mm dan panjang keseluruhan bilah 202.7 mm dengan panjang mata bilah 88 mm. Tampang bilah 12 mm dengan ketinggian atau kelebaran bilah pada 30.63 mm. Ketebalan stok mata bilah menirus dari 3 mm kepada 0.63 mm dengan ketebalan di balik mata tajam bilah 0.60 mm. Asahan pada mata bilah merata tinggi ya dengan membuncang pada tulang belakang bilah yang menirus dengan kekurangan yang lintuh dan melindap pada hulu mata bilah dengan rikaso pada dedaun hulu kepada garisan pembenam dengan paduan asahan dan lencana CVV pada depan pangsi bilah. Penggerakan julur pelambung yang menarik keluar mata bilah sementara kancing ibu jari yang mengetis yang mengerah aksi bilah dengan licin dan lancar di atas sangkar alas berbola seramik dengan kukuran pada paduan jari. Julur pelambung juga berfungsi sebagai paduan jari pada hulu bilah untuk melindungi genggaman yang penuh dengan lebih selamat dan terkawal. Sisik gagang CVV Brazen disaluti dengan lapisan G10 merah pulasan yang berjalur dengan penunjang belakang G10 yang dibentuk dengan lubang tali pintal. Skru diikat mendatar pada pelapik kerangka stainless steel yang memperkasakan bilah dengan kekunci pelapik yang menahan paksi bilah sedalam 30% dengan kuku. Mata bilah memusat ke tengah tanpa ada sebarang goyang pada pangsi bilah. Pengepit kocek hitam stainless steel yang bersilang ya diikat tinggi untuk diselip pada kocek dengan mendalam bersama mata bilah menunjang ke atas. Akhir kata dari persembahan bungkusan CVV kepada pilihan besi dan tumpak reka bentuk juga pada kemasan mata bilah dengan harga yang mesra pengguna, CVV Brazen Tento dengan mudah menjadi pilihan dan kegemaran saya. Terima kasih kerana menonton dan kita jumpa lagi pada video mingguan yang akan datang.